Halo, selamat pagi. Kali ini kita lagi ada di Tebet Eco Park. Yes. Kali ini kita lagi menunggu saudara kita yang belum nyampe. Jangan sana yuk. Ya. Jadi kita nanti bakalan jalan-jalan di sini, nyantri-nyantri dan apa ya? Reunian gitu kan. Reunian gitu. Kita mau lihat di sini ada apa, dan kalau ke sini itu paling enak kalian pakai aplikasi namanya aplikasi Jaki. Ya kan? Ada sungai. Yes, yuk kita tunggu aja kedatangannya. Kasih tahu. Kasih tahu apa? Di sini namanya apa? Silakan dibaca sini. Nih kita lagi ada di Thematic Garden. Gitu. Ini presenternya nggak mau bacain. Presenternya lagi puasa ngomong. Lagi puasa ngomong. Oh ya, wis. Kita habis ini kemana? Ngomongnya dikit. Kemana ini habis ini? Menunggu. Wow, di sini ada yang lagi mainan drone FPV. Tuh. Orangnya yang lagi mainan itu. Tuh, lagi mainan drone FPV. Dia pakai VR. Akhirnya saudara yang tertukar. Kita disuruh keluar dulu, nanti jam 1 baru masuk. Oh, oke. Berhubung sekarang masih jam setengah 12, kita mau cari makan dulu guys. Yuk, kita cari all you can eat. Kita jalan 800 meter membakar lemak sebelum menimbun lemak. Tetap semangat ya. Setelah berjalan ratusan kilometer, kukur-kukure kerekam. Kita mau makan di sini. Akhirnya yuk, bismillah, kita makan dulu. Kita masuk dulu. Iya, all you can eat tapi milih sendiri ya. Berbeda dengan all you can eat yang biasa kita kenal. Belum jadi jalan-jalan, udah makan dulu ya. Yes. Ini makan banyak banget nih, lumayan lah. Tom yum kayak, bukan ya? Setelah makan, kenyang, terus kita lanjut perjalanan. Sekarang ngantuk. Kelakuan. Kita cari musala dulu, sholat dulu. Mas, ada apa? Sambel. Di mana? Ambil dong. Semalam barang. Jadi kita udah mau sampai Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kok Kampung Melayu sih? Nah, ini kita mau masuk, tadi habis ngisi kayak semacam form gitu. Terus pakai barcode, kita langsung masuk kalau enggak pakai aplikasi Jaki. Ini yang sesi 2. Masuk dulu, guys. Sesi 2 ini rame ya. Karena udah habis makan siang, udah pada kenyang, lanjut jalan-jalan. Mana Bukit Teletubbies? Itu Bukit Teletubbies, guys. Pada nyantai-nyantai. Mau kemana, Bu? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan sana ya. Menikmati taman. Di sini tuh bagus, jadi ada kayak informasinya gitu, kalian bisa scan, jadi bisa sekalian edukasi. Ya. Dan masuknya pun gratis. Ya.
Betul cuma sekali. Isi cuma isi itu tadi. Kemana? Let's go. Let's go. Nyari apaan, ayo? Apa itu? Parijoto. Parijoto. Gunanya buat? Buat apa gunanya? Woi. Terus buat apa? Dimakan. Dimakan. Biar apa? Buat kesehatan. Buat kesehatan. Gak tahu. Cara makannya gimana? Coba. Gak dioncai. Resiko tanggung sendiri lah. Lebih aman ya. Kalian. Eh satu lagi. Asem. Asem atau sepet-sepet. Sepet-sepet. Kayak jambu. Coba lagi, coba lagi. Mau nambah lagi? Kalian buru cak mau? Mau nambah lagi? Mirip. Mirip apa? Jambu? Jambu sing. Jambu air tapi sing. Sepet. Sing masih mentah. Sing masih mentah. Asem. Ya wis, lain kali nggak usah dimakan. Tak kira manis ya? Tak kira manis. Kita akan memasuki jalur Infinity Link Bridge. Infinity Link Bridge. Bridge apa gimana sih bacanya? Bridge. Bridge. Wes. Nih jalannya nih guys. Oke, ceritakan pengalaman Anda, Bu. Bu, ceritakan pengalaman Anda. Yang goyang. Jadi ini jembatannya itu Link Bridge, dia goyang-goyang gitu loh. Mungkin karena penampangnya itu jarak satu sama yang lainnya itu agak sedikit berjauhan seperti itu. Tapi ya makanya kita harus hati-hati lewat sini. Jadi sebenarnya tujuan kalian kesini ngapain? Cari yang seger-seger. Cari-cari yang seger. Apa? Ya pelan-pelan jalannya. Ini turunan ini guys. Ada sungai loh. Iya. Mau mencuci mata. Pakai air keran aja. Hijau-hijau. Ini oranye-oranye loh, bukan hijau-hijau loh. Bajunya hijau. Iya. Menyesuaikan ya outfitnya. Outfitnya menyesuaikan. Hijau. Nah, pertanyaan. Saya sudah kepengen terbut lah. Banyak temennya. Di sini juga ada tempat buat nge-gym. Buat teman-teman yang mau nge-gym bisa. Sana banyak sekali mainan anak. Kita mau jalan-jalan ke sana. Oh, ternyata Mbak Tuul meh jalanan alat gym. Bertiga mainan ini. Oh. Ini mengerikan by the way. Ini berhubung masih baru, jadi licin banget. Turun ah. Kita udah sampai di playground. Nah, di sini ada banyak banget peraturannya. Salah satunya anak-anak usia 3 sampai 12. Jadi
kedua ibu-ibu itu tidak diperbolehkan untuk ikut-ikutan mainan di sini, tapi kalau melintas pun harusnya boleh. Yuk kita susul ke sana. Ada trampolin, terus ada tuyul Mbak Yulan. Di sana ada kayak apa ya? Dinosaurus-dinosaurusan gitulah. Ih, yuk kita lanjutkan jalan-jalan yuk. Sampailah kita di ujung dari Eco Park. Nah, ujungnya adalah sini. Di sana ada jalan raya. Gak tahu apa, tapi itu gedung Zurich. Zurich itu bahasa Jerman ya. Salah satu tempat yang ada di Jerman. Ya kan? Betul sekali. Sungainya sayang masih belum jernih. Cuman so far so good lah. Cari apa, Bu? Cari betul. Jarang yang nyampe sini karena ini bisa digolongkan jalannya jauh. Kita mau cari tempat nyantui dulu. Jadi gimana? Di sini tuh ada pet park. Pet park. Di terus? Kalau yang punya hewan peliharaan, bawa hewan peliharaan ke sini bisa. Jadi diajak main di sini gitu. Kalau peliharaannya cupang? Bisa. Bisa. Bawa aja kan? Bawa aja ya. Iya. Itu ada kucing tuh, bagus tuh. I don't know. Gak suka kucing ya? Bukan, gak suka. Takut. Kita nyantai, cari tempat berteduh dulu. Gak ada yang jualan es teh plastikan atau apa gitu ya? Padahal itu menarik sekali ya. Aus. Bukan endorse haus ya, tapi aus. Seperti oase di padang pasir. Seger banget. Panas, Dik. Sebentar. Sebentar. Artinya tadi kita sudah 1050. Kenapa 800 ribu? Berhitung mundur. Kamar mandi di sana, guys. Kamar mandi. Jadi, kita udah selesai. Ya, karena kita sudah lelah, guys. Suaranya kencengan dikit dong. Kita sudah lelah. Terus? Hape. Terus? Mau cari mimi-mimian. Mau cari minuman. Oke, jadi kita udahan. Terima kasih yang udah nonton videonya. Dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye. Dadah dong. Dadah. Terima kasih.